Jen. Kiriman. Apa nih? Buka aja. Lemfang. Lemfang. Apaan tuh, Jen? Lemfang ini. Oh. Oh. Apaan nih? Dan gulanya. Ini makanan apa sih, Jen? Ini kalau bahasa Maduranya ini lempeng, enggak tahu ini khas mana, tapi selama saya ada di Pantawan belum nemu yang kayak gini. Cuma ada di desa Klempis. Oke. Ini cara makannya gimana? Ini ini ada gula. Oke. Ini gula. Cara kerja ini. Pada kecap gulanya. Habisin semua. Itu apa? Itu apa? Ini gula merah. Gula merah. Terus? Gula aren. Terus ini dari apa? Ini paduan dari parutan kelapa, ketan, yang digoreng apa? Yang digoreng dimasak sampai pipih kayak gini, dua pipih kayak gini. Oke. Okay. Gimana? Gorengnya tanpa minyak. Tanpa? Tanpa minyak. Pakai mentega gorengnya. Biar biar lezatos. Iya. Oke. Okay. Gimana cara makannya? Ini kan sudah diolesi. Iya ya. Terus? Gula. Kita gulung saja. Seperti kebab ya? Ala kebab. Berarti ini kebab Madura ini. Lanjut. Kita makan ya. Delicious. Enak ya? Enak. Coba nih. Berapa itu harganya? Cuma 1.000. 2.000. Kalau 1.000 kecil. Oh, ukuran mini ya? Oh ini ya. Kalau yang besar kecil berapa apa ini? Enak juga ya. Beli di mana nih? Beli di mana? Terasa gudangnya. Beli di gang kecamatan Klempis, terus ke utara, nanti lewatin jembatan, terus mentok lewat apa? Ada perempatan, belok kanan. Situ nanti ada kiri jalan di belakang kiri. Sampai lumer gitu ya? Wow. Numero. Jangan lupa coba ini. Ini yang ada apa? Kayak ada temen-temennya, Chan? Ini yang hitam namanya ketan hitam. Enak ya? Lumayan. Mau lagi? Pakai saus ya?